Halo Sobat Puncak Pas Channel, ketemu lagi nih dengan James Hetfield. Ya, video kali ini kita mau kasih informasi nih tentang terowongan paling berbahaya di dunia. Tepatnya berada di negara Cina. Mau tahu videonya? Ayo kita tonton, check it out. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk memberi support kepada kami dengan cara subscribe Puncak Pas Channel dan tekan lonceng. Agar kita bisa membagi informasi yang menarik. Gua Liang Tunan adalah sebuah terowongan yang cukup berbahaya yang berada di Provinsi Henan, Cina. Terowongan ini mempunyai panjang 13 km atau 8 mil. Dibangun selama 6 tahun dan selesai pada tahun 1977. Ini adalah tentang kehebatan manusia dalam pembuatan terowongan yang sangat sulit hingga memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Terowongan ini diukir sepanjang sisi pegunungan Taihang hingga menembus desa Guliang. Dan terowongan ini dibangun oleh 13 desa untuk menembus desa Guliang. Dan masyarakat Guliang bisa keluar menuju desa lain. Terowongan yang cukup berbahaya ini kini menjadi objek wisata mancanegara. Oke, cukup sekian dulu informasi dari Puncak Pas Channel. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam ceria, wassalam.